Ini bunganya sudah bagus sekali, sudah besar sekali. Mana lagi ini upin ipin nih? Tidak ngerajin nggak rajinnya dia itu. Susah. Sudah lama ini peninggalan Upin sama Ipin. Mereka sudah merantau jauh. Kak Rus jadi kangen sama Upin. Ipin juga sekarang nggak tahu di mana. Tapi kalau Upin itu sudah jadi dokter. Kapanlah dia pulang ya, agar bisa melahirkan Kak Rus ini. Kak Rus ini sudah hampir melahirkan, teman-teman. Ini sudah masuk ke 9 bulan. Tapi harus rajin-rajin agar kelahirannya itu lancar, teman-teman. Kita sapu dulu ya, biar bersih. Nah, buat teman-teman juga di rumah, jangan males-malesan. Kalau ada waktu, silakan bantu orang tuanya untuk beres-beres rumah, menyapu, mengepel rumah. Oke, teman-teman. Yuk, kita lanjut lagi sapu yuk. Bersih-bersih. Aduh. Sakit sekali perut ini. Sepertinya sudah kontraksi mau melahirkan. Aduh. Manalah ya adik-adik Kak Rus ini. Kak Rus sudah kangen sama mereka. Kalau gak ada mereka berdua itu, rumah jadi sepi. Tapi kalau ada mereka berdua itu, terkadang menjengkelkan juga, teman-teman. Gak apa-apalah ya. Kita sapu-sapu lagi. Manalah ini. Aduh. Capek sekali. Kalau ingat masih kecil dulu, Upin sama Ipin itu sering main di sini. Main sama Mail. Ya, sama Meme juga. Tapi mereka semuanya sudah besar-besar. Sekarang sudah merantau. Sudah ada yang jadi dokter, sudah ada yang jadi guru, ada yang jadi pilot juga. Nah, buat adik-adik di rumah juga, jangan malas-malas belajar agar cita-citanya bisa digapai. Oke? Aduh, udah capek sekali nih. Sedih rasanya tinggal di rumah sendirian. Aduh.